Oke, jadi di video kali ini kita akan eksperimen ya. Jadi ini akan kita repaint. Kita semprot ulang. Enggak semprot ulang ya. Jadi disemprot gitu ganti warna. Tapi kita timpa gitu aja. Nah, ini udah saya amplas ya menggunakan ukuran amplas 400 ya. Nah, ini tinggal kita timpa dan kita akan semprot, kita akan timpa dengan warna ini ya. Warna gold. Nah, ini untuk merek yang saya pakai, merek Shogun. Nah, ini sebelumnya juga saya pakai merek Shogun ya. Dan apakah nanti kuat atau ngotok atau gimana, atau apakah yang terjadi ya ketika kita timpa seperti ini? Nah, nanti kita akan simak bareng-bareng gitu guys ya. Oke, jadi ini tinggal kita semprot aja. Ini udah prepare semuanya ya, tinggal disemprot. Oke, dan ini dia untuk hasil akhirnya. Teman-teman bisa nilai sendiri ya. Dan hasilnya seperti ini untuk cat semprot Shogun, merek Shogun ya. Dan ini tanpa di clear. Dan hasilnya seperti ini ya. Jadi ini kita timpa. Dan untuk timpaannya ya, untuk warna silvernya juga aman. Dan ini ya aman lah ya, seperti inilah untuk hasilnya ya. Jadi untuk keseluruhan sih aman gitu ya, dan ini udah saya pakai dan ya recommended lah, intinya seperti itu ya. Oke, jadi demikian untuk video kali ini, semoga video kali ini bermanfaat dan kita akan jumpa lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih.